Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimana waktu kita bertemu ya. Siapa yang mau menonton boleh kita jalan-jalan di Wancai, di Harbor Chill ya. Saya ajak kalian jalan-jalan di Harbor Chill Wancai dengan suasana yang panas banget ini waktu saya datang ke sini nih, jam 1 siang nih. Lalu untuk datang ke sini ya teman-teman, kalian bisa menggunakan transportasi MTR A2, MTR Wancai ya, Station Wancai ya. Lalu kalau mau menggunakan bis, bisa dari Sogo, bisa naik 8P atau A2A. Itu turun di terminal depan Exhibition Center itu, lalu kita nyebrang lampu merah kelihatan Madau atau Pelabuhan Wancai ini, tepatnya di sebelah persis Wancai, Pelabuhan Wancai. Jadi aku mau ajak kalian ke sepanjang Victoria Harbor ini menuju Teluk Coswebe. Jadi dari Wancai Coswebe itu nyambung sepanjang pantai itu, sekarang ditata rapi, ditata cantik untuk menarik wisatawan lokal ataupun internasional. Jadi cantik-cantik sekali. Ada juga penyewaan bebek di danau yang mereka sediakan di sana. Lalu ada juga MTR yang sengaja dibikin ditaruh di sini. Nah, ini sengaja untuk menarik wisatawan. Tidak bisa MTR ini tidak jalan, tidak berfungsi, hanya sebagai sesuatu yang menarik, hanya dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang datang ke sini gitu. Emang hebat sekali ya Hong Kong. Apapun yang dirancang itu untuk menarik wisatawan itu selalu bikin penasaran ya. Kayak ini gerbang, sebenarnya gerbang-gerbang yang udah lawas, yang tidak terpakai, lalu mereka renovasi, yang nggak di terus di ya didandanin cantik lah gitu, dipoles cantik supaya menarik gitu. Jadi ada dua gerbang, yang satu ditutup, itu di dalamnya itu ada meja, ada kursi, itu seperti kayak seperti restoran gitu. Tapi yang sebelahnya itu dibuka untuk umum. Banyak teman-teman kita YouTuber atau TikToker atau Instagramer, mereka Facebooker, itu mereka membuat konten di sini, reel shot atau video panjang pun kalian bisa melakukannya di sini. Dan ini karena aku datang itu jam 1 siang ya, jadi belum banyak orang, sedikit sekali orang datang. Itu pun panas sekali, saya pakai payung ini ya, karena aku emang sengaja datang, emang aku agak ada jadwal mau renang, jadi aku mampir dulu ke sini terus berjalan sepanjang pantai. Nah, ini kelihatan itu Tin Hau Victory, apa yang namanya, yang ini menara Victory Harbor ya, itu tadi kelihatan. Nah, ini sepanjang pantai ini ada danau ya, sengaja sebenarnya bukan danau sih, ini air laut yang pantai yang disengaja dirancang untuk penyewaan bebek berjalan begitu, yang digenjot itu ya. Nah, di situ ya disewakan. Nah, sepanjang itu nanti kita telusuri jalan itu menuju police station, kepolisian maritim yang di sebelah sana, tepatnya yang di belakang Teluk Coswebe ya ini. Jadi ini sepanjang pantai ini tembusnya ke Teluk Coswebe, ke Coswebe ya, ini kan Coswebe ya. Jadi paling enak itu kalau umpamanya di Hong Kong itu tempat-tempat
tempat wisata kayak gini tuh enak itu toiletnya bersih dan banyak, maksudnya tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain, itu tidak jauh, jadi kita itu terasa nyaman gitu di. Dan satu lagi yang paling menyenangkan itu adalah gratis. Gratis itu yang membuat kita itu sering datang gitu. Ada tempat-tempat tertentu, hanya tempat-tempat tertentu yang bayar. Oh, astagfirullah. Nah, ini ya kita tembusnya. Enggak taunya itu convention center itu di, tembusnya ke sini lah. Kita ada jalan ke sini. Teluk Koswibi ini, Victoria Harbor ini yang tempat perahu-perahu itu ya, tanpa teman-teman. Harus. Nah, ini mesin-mesin parkir ya. Kalau menggunakan enggak ada tukang parkir. Transportasi jadi jalan kaki pun nyampe hanya beberapa menit. Bisa bayar di Hong Kong nih, enggak orang yang visa kayak gitu. Mengatur parkiran jadi, ya guys. Gitu. Ini ada alat ini. Elektriknya jadi enggak ya, usah ada orang untuk parkir. Jadi ya, hanya menggunakan patato. Yang ngatur parkiran ya, ini mesinnya sendiri. Tinggal tuh mesin kayak gitu. Lama. Nah, ini adalah ada juga nih perahu yang disewakan. Nah, ini ya, adalah kalau orang-orang lagi pesta. Fisher. Pengen bikin pesta di sini, laut. Katanya dekat sekali. Mereka nah, tembusnya di sini di speedboat misalnya Palu Koswebe. Kayak hanya 10 menit kecil, ya tadi gitu. Kita jalan guys. Jadi, itu pun santai sekali jalannya atau setengah hari. Itu di sana gitu. Kita lihat menara yang biasanya Victoria wedding Harbor, orang yang lagi nikahan yang tepatnya di Tinhau. Tahu itu biasanya kalau ingin di laut nah, kita udah ada di Koswebe, kita bisa jalan sehari, di sana. Atau ini adalah tempat kapal-kapal yang disewakan ya untuk beberapa. Tapi yang saya orang yang ingin menyewa kapal itu, biasanya untuk bermalam minggu atau 1-2 hari kayak gitu. Nelayan kayak gitu juga ada. Kan masing-masing sih sepertinya ya, untuk perahu pelayaran dan bayarnya berapa. Untuk itu nelayan tahu, itu ya, ada batas-batasnya. Tapi saya kurang tahu persisnya sih. Tapi yang pasti jika kita mau menyewa ada salah satu di antara mereka yang disewakan biasanya untuk wedding. Ini police officer untuk club ini party seperti itu ini mereka kantor menyediakan kepolisian maritim party yang di laut. Oh, ini kepolisian nah, laut. Ini peralatan nah, tepatnya maritim di pinggir laut persis waktu zaman dulu yang dimusimkan. Nah, ini adalah batuk. Maritim apa peralatan maritim yang dulu ini digunakan oleh tentara Hong Kong ya. Enggak boleh sembarangan masuk sini, kunci kayaknya. Aku juga enggak masuk. Yang sekarang dimusimkan di sini dari luar. Nah, ini nah, ini jalan layang Koswebe ya. Jalan layang Koswebe ke arah Victoria Park. Nah, itu jembatan yang warna hijau itu adalah ke arah Victoria Park ya. Jadi kayak bebas mancing banyak banget orang lagi baris bermancing. Mancing banyak juga yang mancing ke sini. Nah, ini orang yang sedang memancing. Nah, ini ujung ke sana itu sampai nah, kita naik tangga ke sana ke arah Victoria Park sampai potresi renang di sana di sampai menara kolam renang Koswebe. Menara Victoria Harbor itu kan tempatnya di potresi. Ya, oke teman-teman, aku udah nyampe di Victoria Park. Nah, ini aku masuk ke Victoria Park lewat jembatan tadi. Guys, melewati, kita nyampe di jalan layang. Mencari Pak Nadia, temanku di sini, karena mau berenang bareng. Okay, thank you. See you on the next one. Lokasiku di sini. Di sini.